Hello semua, kembali lagi dalam Stardew Valley. Dia sama lagi run kita untuk musim luruh yang bakal habis ni. Lagi beberapa hari je. Winter's coming soon. Yeah, kita tak boleh nak bertanam, tak boleh nak bertanam. Dan kita tak ada greenhouse lagi. So, yeah, bear with it. Kita akan menternak je lah takat ni. Dan ya, kita tak ada hop, so kita tak boleh nak buat pale ale. Unfortunately. Tak apa. Mana aku letak ni eh? Artisan good dalam ni lah kan. Okay. Yep, dalam ni. Iya, kucing kita ada kat bawah. Apa benda kat bawah ni? Eh. Oh, aku lupa tutup aku punya kandang. Aha. Kenapa aku boleh lupa tutup? Aku pun tak tahu. Mungkin sebab aku dah terlalu mengantuk kot semalam. Ya, aku rasa aku sebab ngantuk ni. Sebab tu aku lupa nak tutup. Tak apa, tak ada apa-apa. Sebab tak banyak lagi. Oh, dah banyak kita punya ni. Ayam kambing semua. Celaru. Okay, mana satu lagi aku punya itik. Up. Okay, tak ada apa. Okay. So, kat sini sat. Yosh. Lepas tu kita letak kita punya ni. Yep, kita letak ni terus kat atas. Senang. Kita terus ni je kan nanti. Ni dah boleh belum lagi? Okay. Ya, aku pun nak beli satu lagi pokok untuk spring. Eh, kenapa aku tekan lama-lama? Satu je. Okay. Okay. Dan aku campak aku punya pickaxe dekat ni kan, dekat clean untuk upgrade. Dan aku boleh ambil esoknya 26 hari bulan, tak silap aku. Ya, 26 hari bulan. Okay, sikit lagi. Tanaman pun dah tak banyak sebab dah nak habis tahun. Dah nak habis tahun pula, dah nak habis sebulan kan. Kita tak tanam dah apa-apa. Eh, aku nak buat yang atas tu tapi dia tak pusing pula. Okay. Aku harap cranberries ni akan tumbuh lagi nanti. So that nanti kita dapat duit lebih lagi. Sebab cranberry memang banyak dapat duit untuk fall ni. Okay, tak ada apa. Nanti kita akan check jagung kita tu sama ada dah cukup atau tak untuk kita letak dalam bundle. Eh, ada kan dalam bundle kan untuk yang 5 star punya. Kalau tak ada tak apa, kita bantai lah. Okay. So, sekarang ni artisan quality, yes. Okay, ada 5 jagung kat sini. So, kita akan tengok sama ada cukup atau tak untuk kita letak. Tak cukup lagi. Tak apalah. Okay. Okay.
Okay, kita akan jual semua ni jap. Ini ada dulu. Apa lagi? Okay. Ni lah kan. Ni aku tak bawa. Letak sini. Okay. Hari ni kita nak buat apa? Memandangkan kita punya pickaxe ada dekat clean. So, kita tak boleh nak masuk mine. So, aku kena pergi somewhere else lah. So, kita jalan-jalan je lah. Kot. Oh, ya. Yeah, boleh sapling sekali. Eh, sebelum kita jalan-jalan dulu. Ni. Kita letak apa-apa eh? Oh, meh. Bazirnya masa. Tak apa. So, kita kumpul hay kat atas ni. Okay. 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 Ya. Dah lama tak masuk sini, so kita tengok apa yang ada. Okay. Kenapa tak nak usik lah? Yosh. Ya, kita mungkin akan cari bahan-bahan untuk ni untuk next upgrade. Tengok apa yang menarik. Aku tak ingat benda. Big bun lah kan. Duit tak cukup. Dan aku rasa wood dengan stone pun tak cukup lagi. Tak apa. Silo tak ada hal. So, itu je lah. So, aku tengah fikir nak upgrade rumah dulu ataupun nak upgrade kita punya bun. Tapi aku rasa... Oh, okay. Kita... Oh, okay. Sebab dia 6 heart eh. Okay. Okay. Senang kata ni macam D&D lah kot kan. Ya, aku akan pilih. Aku pilih healer. Yeah. Aku dah agak ada mesti wizardnya. Dia macam sesuai dengan sebagai seorang wizard. Ya, yeah. Basically dia macam D&D lah ni. Tapi tak ada DM ke? Sebab dia pakai card yang tadi. Entahlah. Tahulah, it's before you. Okay. Kita fight the skeleton. Nak swing ke nak defend? Dan pun kita healer kot. The skeleton. Oh, the quiet given. In order to strike out and slay the full creature. Okay. To your left, oh, we glow with a peculiar and green light. Okay, to your right is it? Dah. So, what do you do? Aku kau boleh semua aku nak explore ni. Apa kita pergi hallway to your left. Ooh, apakah itu? You are in a room. On your left is a ladder. On your right, three prisoners are floating in strange glowing capsules. They appear to be in the process of some kind of transformation. Ooh. Could this be some sick experiment of a dreadlocks? Kenapa lah nama dia dreadlocks? What do you do? Destroy the capsules.
Dia pakai, dia capsule pakai apa? Pakai quarter staff ke apa? Sebab healer kan, healer dia tak pakai macam weapon, macam sword ke apa kan selalunya. Ada penalty selalunya. Oh, D&D lah. Aku tak tahu kalau dalam dunia diorang ni. You come to a door at the end of a hallway. The time has come to face Stradlock Zod. That's good, that's that. Ooh. And Judas? Ah, so you've come to the Serian staff. Yeah. You make a nice addition to my skeleton army. Shadow Beam. You were able to dodge the spell, but your companions are gravely injured. Heal! What do you do? Dia tak ada AOE ke? Come on! Kasi magic heal AOE punya boleh tak? Okay. Tapi dia kata kita punya ni kan. Wizard dengan wizard sama level lah. Selalunya magician akan dia lemah dengan warrior punya stat lah kan. So aku akan hit the warrior. Oh man, dia merajuk kau. Change the head and strike for me. Jadi cecair terus. B rating. Woohoo. So, macam mana aku nak dapatkan A rating? Aku kena selamatkan Sebastian ke? Hey, not bad. No, aku buat sekali je. Oh. Ya. Yeah. Let's go. Kita. Berapa? 6. Ini memang tak ada efek dengan friendship kan, kalau yang tadi tu. Entah. Dah berapa lama tak ambil ni? So kita ambil je lah. Okay, teruskan lagi. Ada yang perlukan ni ke? Dekat dalam kita punya bundle. Artisan memang tak ada lah. Artisan memang kita punya farmnya ni kan. Okay, ini satu lagi. And then kita settle. Ni kita boleh buat, letak kita punya wood stone ini. Itulah. Kalau boleh kita nak kena upgrade kita punya axe. Lepas tu kita masuk dalam wood. Ada satu bahagian tu kan. Ni sturgeon, aku harap jumpa lah nanti. Ni ya. Ini tak boleh masuk lagi. Boiler room. Ya, kita takkan ni dapat dua je baru. Gold. Oh, aku tak jumpa lagi. Ini fire quartz tak jumpa lagi. So, aku biarkan dulu. Ini pun sama. Aku boleh je letak ni dengan ni. Aku tak nak guna slime 99 ni. 99 slime ni aku tak nak guna sebab slime agak susah untuk aku cari. Walaupun memang lah selalunya slime ni ada je setiap floor. Tapi dia macam ya, dapat pun satu je selalu kan. So aku ambil keputusan untuk, okay ni ada satu, untuk biarkan dulu. Dan kita letak barang lain lah untuk ganti. Sebab nanti nak buat telur slime pun kena guna yang tu lah kan. Slime punya, apa tak nama dia? Yang tu, tak. So dari aku bazirkan kiraan slime tu, lebih baik aku lebih baik aku ni letak benda lain. Ya, sunflower kita tak buat, kita tak tanam itu. So kita tak apa, next year kita akan tanam. Dia lagi elok tanam semua benda yang ada dalam list yang ni lah.
Macam kalau ada bunga-bunga tu, tanam je semua bunga-bunga tu. Sepatutnya. Tapi aku tak buat. Cave carrot. Tapi cave carrot kita tak banyak lah sekarang. Ah, nak usin, sekejap. Okay. Nenek buat apa? Tenung pumpkin saja. Oh ya, kita nak beli Thursday buka kedai. Kita nak beli sapling. Hello, apa nama kau? Elliot. Okay. Kita nak beli cherry yang kita beli kan. Kita beli apricot itu kan. 3-4. Okay, let's go. So kita tengok dulu area kat sini ada apa-apa yang menarik ke tak untuk aku ambil. Okay. Okay. Okay, last one. Okay. Aku ingat nak memancing tapi macam malas aku pula nak mancing kat sini. Mungkin sebab ocean punya kenapa ikan yang bandel untuk lautnya kita dah complete kan. Entahlah, ya ke. Jalanlah. Okay. Tak apa, kita try fishing. Oh, ada bubbles ni. Kita try fishing kat area sini. Ataupun kita ada ruang lagi kan. Aku asyik lupa je yang aku dah upgrade akunya. Hello Sam. What you doing? Okay, kita tambahkan kita punya wood. Memandangkan kebanyakan upgrade kita perlukan wood. So, okay. Baru pukul 5. Dah, okay. 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 Kita tak ada pickaxe, so kita tak boleh nak ketuk ni. Oh, dah pukul 6.40. Patutlah dia macam tiba-tiba gelap. Okay. Mungkin kita boleh balik ke kita punya farm. Tak ada apa yang menarik dekat sini. So, kita balik ke farm. Tengok ada apa-apa tak? Selain daripada batu. Okay. Engkau lagi. Chicken statue ni. Aduh.
So jangan lupa untuk tutup kita punya ni. Nasib lupa je kan, nanti bahaya juga kan. Okay. So, kita tengok sini. Iris ni. Pokok-pokok semula besar. Yalah, jatuh dekat ni kan. Damn it. Okay, so macam mana laluan dia? Macam ni. Wah, aku 9. Pantasnya masa berlalu. Okay, ada pokok. Janganlah kat situ. Nanti masuk dalam air. Okay. Kenapa? Mana dia? Okay. Heh. Lengong tu. Dah agak lah tu. Patutnya aku pusing dan masuk sebelah kanan dia tu. Sepatutnya lah. Eh. Bazir betul lah. Dan kita balik lah. Magnet teruk lah. Okay. Okay. Tengok apa yang boleh kita letak ni. Ni forage. Oh ya, sapling esok. Kita letak lah. Tak ada apa kan. Ni pun dah cukup. Mana? Dun, 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 dun. Ni kita letak yang dulu. Ni. Ini. Yang ni dah boleh jual. Okey. Sekejap ya. Tak dulu barang. Satu lagi untuk yang ni. Dan jual. Okey, ni tak bawah. Ni tak atas ni. Ni. Okey. Artifact. Esok apakah? Cloudy. Ni apa eh? Oh, equipment kan? Okay, berapa banyak ni kalau coral? Okay. Oh, dia ada foraging eh. Yang seashell semua tu. Baru aku tahu. Ah. Tomorrow eh. Okay. Okay.
Batu? Siapa bagi ni? Oh, aduh, hai. Kenapalah bapak aku bagi batu kat aku? Degil sangat ke aku ni? Come to town at 10. Terima kasihlah bagi aku batu. Kat sini. Eh, macam ni. Kita punya tu kat mana eh? Dalam ni eh? Okay. Okay. Keluarlah. Keluarlah semua. Maaf. Okay. Keluarlah semua. Dan yang ini kita tanam. Dia 88. Kan. Surrounding tiles are empty. Oh, tak boleh. Maknanya macam nilah. Point. So, kita pergi tak elo. Dah boleh. Okey. Biskit. Biskit. Okey. Okey. So, kita dah tak ada nak tanam apa-apa sini. Sebab lagi 2 hari tinggal. Esok betul lusa. And then kita masuk bulan baru dah. Dan jangan lupa untuk ni. Untuk cabut. Cabut lah. Untuk. Oh tak apa eh. Untuk potong. Lalang. Supaya kita punya. Supaya kita punya stok hay agak banyak sikit lah kan. Okay, sikit lagi. Yash. So mungkin boleh potong yang ni. Tebas ni. Yes, tebas. Perkataan tebas tu lah yang aku tengah cari. Yeah, thank you. Nak tebas ni. Teruk ni. Okay. Dan hari ni kita boleh ambil kita punya pickaxe kan? Yeah. Okay. Okay, kita buat situ dulu. Tengok sikit kita punya stok macam mana. Stok kita. Okay, apa? 185. Kita potong ni lah. Okay.
Licin. Ini kita biarkan. Yang ni bila lah. Itulah aku, sebab aku tak tanam hopes sebelum ni kan. Ke hopes untuk bulan, untuk tahun yang seterusnya kan. Macam entahlah. Letak dah semua. Eh, ini bukan dalam ni. Ini dalam ni. Ini. Iya. Ini dua baru. Oh, dah cukup 5. Tak apa. Biar lu. letak ni. Okey. Tepi ayam. Tepi. Mana? Ni, bukan ni. 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 Artisan goods. Ya, kita punya ni tak cukup lagi. Apa semua 5 je. Lebih 5 kita jual. Okey. Selain ambil kita punya pickaxe kat sini, pickaxe kan. Okey. Ni nanti kita jual. No worry. Ni pun jual. Ni bakal jual juga. Okey. Kita ambil kita punya pickaxe dulu. Clay. Okey. Asal aku tak nak ambil. Ah, yes. Mayor, what you doing? Birthday, tak ada. Hello, apa nama kau Vincent? Okay, ni letak sini. Supaya... Yeah! So... Next kita akan buat ni. X. Lepas tu baru kita buat yang lain. Okay, aku rasa aku perlu craft something. Ini memang aku tak boleh nak buat lagi. Sebab tu aku nak kena upgrade aku punya axe. And then kita masuk dekat tu. Jadi dia. Yang ni pun sama. Mana? Satu lagi. Ni pun. Iron bar. Ya, kita dah boleh buat sebenarnya. Aku tak perasan dah pula. See? Okay, tak apa. Kita patah balik ke farm kita. Buat recycling bin. Recycling machine. Lepas tu. Baru kita fikir nak buat apa lepas ni. Okay. Jelly. Apa yang dia perlukan? Iron. Mana-mana? Iron, stone, wood. Iron, stone dan wood. Nak buat dua ke nak buat satu? Okeylah, aku buat dua lah kot. Alang-alang kan? Tak sini macam ni. Sementara. So, di manakah? Aku akan buat kat sini. Sementara ni kita campak je.
Okay. Dan yang ni letak sini sebab lagi ni je kan. Apa lagi? Okay. Ambil ni. Jual yang lain. Ini. Jual. Tak apa, tu nanti kita akan buat. Don't worry. So kita ambil ni. Tap 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 tap. Okay. Ni tak bawah lu. Mana yang sikit? 3. Pun 3 juga. Atas ni. Okay. Okay. Ya. Apa lagi yang kita boleh buat sebenarnya? Kita boleh buat one day nanti kita akan buat quality sprinkler ni. Tapi kena ada gold bar lah. Cap. Perlu lah. Yup. Ni sekejap. Yang ni. Ya, kita pun kena tambah kita punya minus machine. Sebab kita punya... sebab dah banyak kan. Dengan itik, dengan ayam ke. Banyak benda nak kena buat. Refine quartz. Okay, lepas ni kita boleh buat yang ni pula. Tapi macam tak ada guna lah sebab sepanjang winter tak hujan dan tak ada lightning storm. So nak buat 1-2 boleh je. Ni apa ni? Transmute. A bar of pure iron. Oh, okay. Okay lah, aku jual lah semua ni. Oh ya, plum. Okay. Okay, nice. Dah habis ke? Belum lagi. Tak apa. Kemudian tu dia jalan dulu. Friday. Alamak, Friday. Sebastian dengan Sam dekat bar kan. Tak apa. Tapi kita check dulu. Kalau dia ada kat rumah lagi, baguslah. Okay, aku semua dah pergi ke bar ni. Ya. Yeah. Plum. Okay. Yo, Maru. How are you? Hello. Hello. Ya, ya. Cih. Okay. Tegur ni semua. Ya, ada di sini. Dua. Masih dua. Tak apa. Nama lagi. Okay. Semua excited dengan Halloween. Ya, ya, ya. Tahulah. Aku nantilah ada kitchen. Sekarang ni memang tak ada lagi. Satu. Dua. Okay. Kita patah balik ke rumah.
Ya, banyak lagi energi kita. Alright, ambil ni. Okay. Okay. Tutup pagar. Okay. Lepas tu kita tengok ni. Dah berapa? 209. Okay. Aku kemas bahagian ni pula. Okay. Sikit lagi. Okay. Alright. So, hari terakhir, 28 ni bulan nanti, selain kita clean up kan kita punya farm, especially ni lah, lalang-lalang tu semua, kita biarkan je. Kita pergi main sekali. Okay. Sekarang kita dah ada benda baru. Tap, 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 tap. Tap. Ya, kita punya forage tak ada lagi kan ni. Ya, tak ada lagi. Nice. Tu yang ni, oh dah boleh jual lah sebenarnya. Okay, aku jual. Okay. Tap, 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 tap. Okay. Retailer pula. Esoknya, apakah ramalan kali cuaca kita? Oh, clear and sunny day tomorrow sebab ada spirit eve. Alright guys, aku akan cut episode kat sini. Kita akan jumpa lagi nanti. Thank you for watching. Harap korang terhibur dan bye-bye.